Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jagger Online Channel. Dan di video kali ini saya akan membagikan, yaitu adanya RAM tambahan atau biasa disebut dengan RAM Plus sampai dengan 8 GB di Samsung Galaxy Note 10 Plus. Oke, di sini saya akan menunjukkannya, yaitu berada di pengaturan ya. Saya akan klik dulu pengaturan. Saya akan menunjukkan, yaitu adanya RAM tambahan sampai dengan 8 GB di Samsung Galaxy Note 10 Plus. Oke, di sini pengaturan, lalu pilih perawatan perangkat ya. Di sini diklik. Ya, oke, di sini. Ya, ini memori diklik saja. Di sini memori sudah tertera cukup besar ya, yaitu 12 GB dan masih ditambah lagi dengan RAM Plus-nya. Istimewa sekali. Ya, diklik, ya sudah. Dan di sini ada tulisannya RAM Plus. RAM Plus, klik saja. Nah, di sini ada pilihannya. Nah, di sini diberi pilihan untuk memilih seberapa besar RAM yang akan digunakan. RAM Plus yang akan digunakan. Di sini bisa pilih 2 GB, 4 GB, 6 GB, bahkan sampai 8 GB. Wow. Ini menurut saya ini sangat istimewa sekali, 12 GB masih ditambah dengan RAM Plus-nya sampai dengan 8 GB. Wah wah wah, ini ya. Ini sangat luar biasa sekali. Dan langsung saja bisa dipilih ya. Saya contohkan di sini 8 GB. Nah, di sini untuk menyalakan ponsel kembali ya. Oke, langsung saja di sini saya klik mulai ulang sekarang. Oke, saya akan tunjukkan apakah benar adanya RAM Plus sampai dengan 8 GB. Oke, kita tunggu sampai hidup kembali HP-nya. Oke, smartphone sudah mulai hidup kembali ya. Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G. Oke, kita tunggu di sini sampai HP benar-benar aktif ya. Oke, kita tunggu ya, HP sudah mulai aktif, mulai menyala. Data seluler pilih aktif. Langsung saja di sini saya menuju ke pengaturan. Klik pengaturan, lalu klik perawatan perangkat ya. Apakah benar adanya RAM sampai 8 GB? Oke, ya ternyata memang benar ya. RAM Plus 8 GB sudah terpilih ya. Itu artinya smartphone yang saya pegang di sini awalnya sudah ada RAM 12 GB dan masih ditambah lagi dengan RAM Plus sampai dengan 8 GB. Wah, ini sangat istimewa sekali. RAM 12 sudah sangat besar, masih ditambah lagi RAM Plus-nya dengan RAM yang cukup besar juga. Dan di sini saya sudah memakai Android versi 12 ya. Android 12 atau band UI 4.1. Jadi untuk para sahabat yang mungkin memegang smartphone seperti yang saya punya di sini, ya silahkan ya untuk di upgrade ke Android 12 atau One UI 4.1. Oke, agar bisa menikmati RAM Plus hingga 8 GB. Ini spek HP, spek smartphone yang menurut saya sangat istimewa ya. G
game, editing video, fotografi atau apalah itu dilahap semua ya. Tapi untuk game di sini saya memang tidak menginstal game yang terlalu berat ya. Tapi untuk editing foto, editing video, saya menggunakan HP ini ya. Dan memang tidak ada lag, tidak ada aplikasi bermasalah ya. Di HP ini semuanya terasa ringan dengan RAM bawaan 12GB dan masih ditambah RAM plus sampai dengan 8GB. Oke, terima kasih ya. Terima kasih sudah menyaksikan video review dari saya. Jangan lupa untuk berikan subscribe untuk kemajuan dari channel ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.